Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fadhil tuan imam, bila tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu kita lagi untuk meneruskan lagi kuliah kita dalam bincangkan hadis daripada kitab Riyadus Salihin, taman bagi orang-orang soleh. Kita sambung lagi dalam bab At-Taqwa, babun fit-taqwa. Minggu lepas kita telah bacakan tiga hadis, ya, dua hadis daripada bab fit-taqwa ini, dan hari ini insyaAllah kita sambung lagi. Sebelum kita sambung, kita ulang balik apa itu taqwa. Kita kena selalu ulang. Kadang-kadang pengulangan itu lebih baik. Pengulangan itu dia akan lebih melekatkan dalam ingatan kita, dalam hati kita, tentang perkara, sesuatu perkara. Bila kita kata taqwa, secara bahasanya kalau orang terjemahkan takut. Bila kata takut, takut apa? Takut kepada azab Allah. Taqwa juga memberikan makna, taqwa itu ialah melakukan segala perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dan menjauhi segala perkara yang Allah Ta'ala larang. Maka itulah taqwa. Maka sifat orang yang bertakwa itu panggil orang yang muttaqin. Dia akan menjauhi perkara yang Allah Ta'ala larang, yang Allah Ta'ala haramkan, dia jauhi. Yang Allah Ta'ala perintah, dia buat. Perkara yang wajib, dia buat. Perkara yang sunat, dia buat. Maka itu ciri orang yang bertakwa. Baik, hadis yang ketiga berkenaan dengan takwa ini di dalam kitab ini, kita lihat. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna, kalau kita sendiri seorang, Allahumma inni, Allahumma inni, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon daripadamu, ya Allah, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, menahan diri daripada perkara-perkara yang tidak diperkenankan oleh Allah Ta'ala, itu al-afaf wal-ghina, dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kekayaan. Nanti kita akan huraikan bagaimana bentuk kekayaan dan galanya ini. Doa ini biasa kita baca. Kalau tak biasa kita baca pun, biasa kita aminkan. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ini perkara yang, empat perkara yang memang kita selalu mohon daripada Allah SWT. Jadi boleh dihafal. Kalau tuan-tuan hafal doa ini, maknanya hafal hadis. Boleh kira dah banyak hadis dah sebenarnya hafal. Quran, banyak ayat kita hafal. Doa aje hafal. Okeylah. Sana doa, sini doa. Jadi Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina.
Ha, tu hadis. Ha, orang tanya, ada hafal hadis? Ada. Ha, baca. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Jadi hadis itu adalah doa. Doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat apa yang dimohon oleh Nabi SAW ini. Al-huda itu adalah al-ilm. Ilmu. Petunjuk itu adalah ilmu. Seorang itu akan beroleh petunjuk kalau dia ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak rajin mengaji, membaca nadah kitab, tak rajin menuntut ilmu, takkan dapat petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah dengan, petunjuk itu adalah dengan ilmu. Ha, itu petunjuk. Macam tuan-tuan minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Ha, beri, minta beri petunjuk. Jadi petunjuk itu kena dengan usaha. Ha, jadi Nabi SAW minta petunjuk. Apa itu? Ilmu. Ilmu yang boleh menunjuk kita. Menunjukkan mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu adalah ilmu. Minta petunjuk. Tapi duduk kat rumah depan TV, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Ha, depan TV aja. Itu dapat juga petunjuk. Petunjuk, petunjuk. Ha, Dora. Ha, petunjuk, petunjuk tu dapatlah. Kan? Agaknya ibu-ibu pun tengok juga. Ha, Dora, Haji tengok. Tak tahu je. Ha, tu. Maknanya tak dapat petunjuk, kau tak tengok tu. Petunjuk-petunjuk. Ha, ada cucu layan cucu. Ha, tengok. Jadi petunjuk itu dengan ilmu. Minta petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Maka dengan ilmu. Macam hari ini tuan-tuan datang. Tiap-tiap hari tuan-tuan datang. Mendadak kitab, dengar majlis ilmu itu. Mudah-mudahan mendapat petunjuk di situ. Mana yang benar, mana yang boleh dibuat, mana yang tidak boleh dibuat. Kalau kita lihat, Nabi SAW pun minta daripada Allah Ta'ala petunjuk. Nabi minta petunjuk, ya Allah berikanlah aku petunjuk, ya Allah. Maknanya berikanlah ilmu yang boleh menunjukkan dia. Bagaimana dalam surah Taha ayat 114, Allah Ta'ala ajar kepada Nabi, katakanlah, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, Rabbi, ya Allah, zidni ilman, tambahkanlah ilmuku. Ha, kita minta pada Allah Ta'ala tambahkan ilmu. Nabi minta pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suruh katakan, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Oh, kalau kita tak rajin, maknanya macam mana? Dahlah tak sepandai Nabi menerima petunjuk terus wahyu daripada Allah Ta'ala. Ha, jadi kita kena rajin ya. Ini adalah Allah Ta'ala ajar pada Nabi SAW, katakanlah, Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan bagiku ilman. Ini pun doa juga. Rabbi zidni ilman. Cuba baca sama-sama tuan-tuan. Rabbi zidni ilman. Ya Allah tambahkan bagiku ilmu. Ha, kalau tuan-tuan nak doa lain, Rabbi zidni rizqan, tambahkan bagiku rezeki. Ha. Tambahkan anak. Rabbi zidni auladan, contohnya. Tambahkan bagiku anak. Ha, minta tambahkan anak-anak. Rezeki juga itu. Ha. Rabbi zidni zaujatan. Ya Allah tambahkan bagiku isteri. Ha, contohnya. Ha, itu kena dengar-dengar doa tu. Ya tidak, baca. Minta ilmu, petunjuk, ya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Dan Allah Ta'ala ni dalam ayat surah An-Nisa ayat 114 dia kata, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kamu, yakni Muhammad, apa yang kamu tak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman, dan sungguhnya kurniaan Allah ke atas kamu itu sangat besar. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala mengajar apa yang kita tak tahu. Nabi Allah Ta'ala ajar. Ha, jadi ini
menunjukkan pada kita kena pentingnya untuk kita mencari ilmu. Baik, seterusnya yang kedua, Nabi SAW minta daripada Allah Ta'ala ketakwaan. Maknanya takwa ini kena minta juga, kena mohon daripada Allah Ta'ala takwa. Kalau kita tak apa doa begini, cakap dalam bahasa Melayu apa, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertakwa, ya Allah jadikanlah aku dalam kalangan hambamu yang bertakwa, ya Allah. Penting. Ha, kadang kita lupa minta kan. Ha, lain minta, minta itu, minta ini, minta ini, tapi lupa nak minta supaya jadi orang yang bertakwa. Sedangkan ganjaran bagi orang yang bertakwa ni banyak. Ha, cari lagi apa banyak kelebihan orang yang bertakwa di samping yang lepas kita sebutkan. Orang yang bertakwa ni macam mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, diberikan padanya jalan keluar, diberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ha, kita susah ni, ada orang tolong, tu rezeki yang tak sangka-sangka. Banyak lagi kelebihan orang yang bertakwa ini, ya. Ha, jadi minta, Nabi pun minta daripada Allah Ta'ala jadikan dia orang yang bertakwa. Nabi minta jadikan dia bertakwa, berikan ketakwaan pada dia. Kita lupa nak minta, Nabi minta. Ha, jadi kita kena ingatlah doa ini jadikan kelaziman. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kalau tak apa dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu, minta supaya Allah Ta'ala jadikan kita orang yang bertakwa. Kemudian yang seterusnya, wal afaf. Afaf ini apa? Menahan diri daripada perkara yang tidak Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala larang. Menahan diri, tahan diri kita. Suka sangat ni, rasa nak buat ni. Ha, nak buat tapi tahan diri. Ha, ni tak boleh. Tengok dulu hukumnya boleh ke tidak. Tapi macam untung. Ha, untung. Boleh ke tidak? Ha, dia perkara, dua perkara. Hari ni contoh tuan-tuan, pelaburan ya. Ha, sekarang dah macam kadang-kadang dia senyap, tiba-tiba datang balik. Pelaburan, orang yang menawarkan contohnya melabur RM1,000, kemudian tiap-tiap bulan akan dapat RM100. Itu riba. Eh, untung tu. Selama berapa lama? Selama 2 tahun. Wah, contohnya. Wah, dah dapat RM2,400. Melabur RM1,000. Ha, jadi tanpa miss tiap-tiap bulan dapat RM1,000. Ha, kita pun bagi RM1,000. Tiap-tiap bulan dapat RM100. Oh, macam ni untung. Bagi RM10,000 pula. Tiap-tiap bulan dapat RM1,000. Oh, macam ni lagi untung. Tambah RM100,000 pula, tiap-tiap bulan dapat RM10,000. Jadi itu riba. Memang untung, untung, tetapi riba. Akhirnya pun hanya tinggal tung dah kelain. Ha, tu riba. Ayah kena tengok. Ha, jadi afaf, menahan diri daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala, yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian yang terakhir, wal ghina. Ghina ini adalah kekayaan. Ha? Ghina adalah kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan hati. Di samping kekayaan yang Allah Ta'ala beri kurniaan material kepada kita. Ha? Orang yang ghina ini, kekayanya hati, la yaftakir illa illallah. Dia tidak berhajat melainkan kepada Allah. Dia tidak minta kepada makhluk. Itu orang yang kaya hatinya. Dia tak minta kepada makhluk, dia minta kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala yang yang maha pemberi, Allah Ta'ala maha kaya. Kenapa? Para ulama kata, li'annal hajah ilal khalqi azzul wal muhana. Berhajat kepada makhluk ini adalah satu kehinaan. Minta, berilah saya, saya dah lama tak makan, saya begini. Maka diri itu rasa hina. Tetapi al-hajah ilallahi izzun wal ibadah. Berhajat
mohon minta daripada Allah Subhanahu taala itu adalah kemuliaan dan juga ia adalah ibadah. Kita minta dengan Allah Taala ibadah tu. Ya Allah berikan aku ini, ya Allah berikan ini, berikan ini, ya Allah, ibadah. Ha, dapat pahala tu minta. Sebab tu doa itu ibadah. Minta dengan Allah adalah kemuliaan. Orang yang minta dengan Allah, mulianya dia. Tetapi bila minta dengan manusia, menagih simpati dan sebagainya, maka dia akan menjadikan dia orang yang rendah, hina dan sebagainya. Ha, jadi kita kena contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ya. Di dalam hadis ini kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Di dalam firman Allah Subhanahu taala surah Al-An'am ayat 50. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku ini, katakanlah, aku ini bukanlah bagi kamu ini khazainullah. Mana peti simpanan Allah. Apa saja kamu nak daripada aku, boleh minta. Allah Ta'ala suruh Nabi kata pada orang yang minta-minta dia, aku ni bukan khazainullah. Aku bukanlah peti simpanan. Aku ni bukan yang simpan segala gedung kekayaan milik Allah Ta'ala. Wala a'lamul ghaib, aku tak tahu perkara yang ghaib, kata Nabi. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tak katakan pada kamu aku ini malaikat atau aku ini raja. Dan dalam firman yang lain, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah, katakanlah aku tidak miliki bagi diriku ini manfaat ataupun kemudaratan melainkan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat ya, ni martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi nak beritahu, minta, nak minta sesuatu, mintalah daripada Allah Subhanahu taala. Allah Taala ajar Nabi, nak minta sesuatu, minta daripada Allah Subhanahu taala. Jangan sampai melutut depan orang, sujud kepada orang. Kadang-kadang nak minta berkat. Minta keberkatan itu daripada Allah Taala. Nak minta berkat, jumpa seorang itu sampai sujud. Walaupun orang itu, kita nampak syekh, apa ni, alim sungguh, orang alim sungguh dan sebagainya, dia ini syekh tarikat dan sebagainya, sampai cium kaki, tak, bukan itu dia ajar. Dalam Islam tak mengajar begitu. Tapi hari ni kalau tengok, ada. Kalau tengok di YouTube, sampai jumpa apa Syekh-syekh tarikat ini, sampai cium kaki begitu, minta keberkatan. Sedangkan Nabi SAW pun melarang perkara ini. Tunduk rokok lebih daripada paras yang rokok kepada Allah SWT itu dilarang. Mana kalau kita hormat kepada orang itu, hormat pada orang, tak boleh lebih daripada paras rokok. Kalau kita rokok gini 90 darjah, kalau hormat pada orang, gini 45 cukup. Kalau Jepun begini, gitu kan. Tak bolehlah sampai itu. Apa lagi sujud. Sebab itu kata Nabi, kalaulah dibenarkan untuk seorang itu sujud kepada seorang lain, nescaya akan disuruh isteri itu sujud kepada suaminya. Mana mulia martabat suami itu. Tapi tak boleh. Itu keadaannya. Kadang-kadang ada yang minta bukan dengan orang yang hidup ini. Minta dengan kubur pun ada juga. Ini kubur wali, yang ini kubur macam-macam lah. Minta dengan kubur tu, minta, minta, minta. Nabi SAW ajar kita minta dengan Allah SWT. Betapa hebat orang itu pun, semasa hidup pun kita tak minta daripada dia, apatah lagi selepas mati. Tapi yang kita minta daripada orang-orang ini, orang yang soleh, orang yang warak ini, apa yang kita minta daripadanya, doakan. Tu dia. Kita bawa anak, bukan kita minta keberkatan orang ni begitu. Oh, dia ni orang yang banyak berkatnya, beri pada dia. Tak, kita minta doa daripada dia untuk doakan kita. Minta doakan kita, doakan anak kita, doakan yang ini. Okay. Kerana apa? Kita perlukan juga doa orang yang soleh. Itu antara perkara tawasul yang diajar.
Tawassul antaranya adalah bertawassul dengan orang yang soleh. Bukan bertawassul dengan orang soleh, aku bertawassul dengan orang ini. Tak. Minta orang-orang yang soleh ini doakan. Itu yang diajar sebenarnya. Ha, hatta Nabi pun kita tak boleh. Nabi SAW dah wafat, kita suruh minta dengan Nabi ini, maka kita minta daripada Nabi SAW. Tak. Apatah lagi orang lain. Okey. Baik, ini. Boleh apa tuan-tuan ya? Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ha. Empat perkara yang kita boleh hafaz dan kita boleh jadikan doa kita. Mulai daripada malam ini insya-Allah. Ha, jadikan amalan. Baik. Hadis yang kedua. Wa an Abi Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa rawahu Muslim. Bi hadis ini diriwayatkan daripada Abi Tharif Adi ibn Hatim At-Ta'i. Bila sebut Hatim At-Ta'i dalam kalangan Arab, Hatim At-Ta'i ini terkenal sebagai orang yang sangat pemurah. Kalau pemurah seperti siapa? Pemurah seperti Hatim At-Ta'i. Ha. Dan anak dia pun mewarisi sifat bapaknya Adi bin Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i bukan seorang Islam, tapi dia seorang yang sangat pemurah. Maknanya kalau orang susah diberi, dan dia adalah pembesar ataupun raja dalam kalangan kabilah suku kabilah At-Ta'i ini. Bila Hatim meninggal, digantikan oleh anaknya Adi, dan mereka memajakkan 1/4 harta hasil hasil mahsul untuk Adi ini. Maknanya bila rakyat itu bekerja 1/4 daripada hasilnya daripada Adi sebagai ketua kabilah. Seorang yang sangat dihormati, tapi dia seorang yang sangat pemurah. Dia masuk Islam ketika pada tahun 9 Hijrah. Maknanya selepas daripada apa? Tahun 9 Hijrah. Selepas daripada apa? Ingat. Selepas daripada Fathu Makkah. Lewat dia masuk Islam. Ha, Fathu Makkah. Dan meninggal dunia pada silap 64 Hijrah ataupun 68 Hijrah. Maknanya usianya panjang. Masuk Islam tahun 9 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah. Maksudnya usia yang panjang. Baik itu. Hatim At-Ta'i ini satu ketika dia berada di Makkah, dia sangat benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat benci. Dia kata tidak ada orang yang lebih aku benci melainkan Muhammad. Sehinggalah dia kata kalau kamu dengar Muhammad datang sini, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berhijrah ke Madinah, dah ramainya umat Islam, banyak beberapa peperangan yang dimenangi oleh umat Islam. Ketika itu dia kata kepada khadam dia, kalau kamu tambatkan kuda, unta dan sebagainya, kalau dengar tentera Muhammad masuk ke sini, maka beritahu. Maka dihabarkan tentera Muhammad dah sampai, dia pun pindah. Bawa anak-anak dia, isteri dia, anak saudara dan semua, pindah. Pergilah mereka ke Syam. Tapi bila dah sampai ke Syam, baru dia perasan anak saudara tak ikut, adiknya tak ikut. Bila berlaku Fathu Makkah, dia dengar-dengar khabar. Dengar-dengar khabar bahawa anak saudaranya telah ditawan. Dia dengar begitulah, ditawan oleh orang Islam. Tetapi apa yang berlaku, mereka ini dilayan dengan baik. Bila dilayan dengan baik dan sebagainya, kemudian diizinkan untuk mereka ini pergi ke Syam. Bila sampai ke Syam, jumpalah Hatim At-Ta'i ini. Bukan Hatim, anaknya Adi. Adi ini. Bila sampai tu Adi tanya, bagaimana sifat Muhammad ini? Diceritakan. Kalaulah dia, kalau dia ceritakanlah kebaikan Muhammad ini, maka Adi bin Hatim ini tertarik nak pergi jumpa. Bila dia pergi jumpa dengan Rasulullah SAW, dalam majlis Nabi SAW ini, Nabi SAW terus sambut dia. Nabi bersama dengan para sahabat dalam masjidnya. Sambut dia, pimpin tangan dia, pegang tangan dia, bawa balik ke rumah. Tengah jalan ada seorang wanita yang mengadu pada Nabi SAW. Dia ni lapar, menceritakan kesusahan dia sebagainya. Dia lihat Nabi ni dengar dengan teliti apa yang orang itu kata. Dia kata orang ini ketua negara, hebat,
ketua orang Islam, tetapi bila dihalang perjalanan itu oleh seorang perempuan yang miskin, Nabi berhenti mendengar apa yang dia kata. Kalau kita hari ini dengan kita ketua hebat dah ni, ketua negara ni, tengah jalan ada seorang yang miskin tahan gitu, kita nak dengar gitu, berhenti, dengar, dia kata. Maka dia kata, hebat orang ini. Dia kata Muhammad ini sangat hebat. Sampai ke mana Nabi? Nabi pimpin lagi. Pimpin dia, pegang tangan dia. Pegang tangan dia. Sampai ke rumah, Nabi berikan satu bantal yang isinya adalah sabut kurma. Diberi pada Adi bin Hatim untuk duduk. Nabi, Adi kata, tak apa kamu duduk sini. Tak, kamu lagi mulia tetamu. Maka dia pun duduk. Dia duduk di atas bantal kurma itu, dan Nabi SAW duduk di atas tanah saja. Di rumah Nabi SAW, tanah. Rumah kita tak ada tanah gitu lah. Tanah pun kita tanah rumput. Kadang-kadang tanam lalang. Ini tanah ni, dalam rumahnya. Tanah. Dia kata hebat. Pemimpin negara ni, pemimpin yang hebat, pemimpin peperangan dan sebagainya. Tapi dia datang duduk atas tanah aje. Jadi dia cerita, dia tanya-tanya-tanya, dan Nabi SAW janjikan, kenapa kamu tak masuk Islam? Kerana ramainya orang miskin kan, orang Islam ni miskin. Maka dia pun, dia jawab, kamu tak masuk Islam kenapa? Nabi cakap lagi, kerana orang Islam ini lemah berbanding dengan orang kafir. Nabi cakap, satu hari nanti kamu akan lihat ramainya orang masuk Islam berbondong-bondong. Dan kemudian satu hari nanti kamu akan lihat tidak ada, kan ada orang yang meminta-minta sedekah. Masing-masing semua dah kaya dah. Tak perlu pada sedekah, tak perlu kepada zakat. Dan satu hari nanti kamu akan lihat seorang perempuan yang berjalan sendiri daripada Qadisiyah pergi ke Madinah ataupun pergi ke Makkah. Dan satu hari nanti kamu akan lihat, kata Nabi SAW, harta hak milik Kisra ataupun Raja Iraq itu dirampas oleh orang Islam. Dan ditakdirkan umur, Nabi cakap kamu akan lihat, kamu akan lihat. Dan begitulah keadaannya, umur Adi bin Hatim ini panjang. Dia melalui semua keadaan itu. Sehinggalah zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika itu zaman Umar bin Abdul Aziz perintah tak lama, lebih kurang 2 tahun setengah sahaja, tetapi kekayaan melimpah ruah. Sampailah orang bawa nak beri zakat, siapa nak zakat, ibu nak zakat, tak ada orang nak terima. Dibawa emas keliling, siapa nak, siapa nak, tak ada orang nak. Hari ni kita tak sempat tawar lagi orang nak. Dalam rumah orang pun dia ambil, kita tak offer pun dia datang. Tu hebat sungguh sekarang ini. Itu zaman Umar bin Abdul Aziz. Dia dapat melihat wanita yang jalan sendirian daripada Qadisiyah tanpa rasa takut, aman rasa. Dan dia sendiri yang buka Iraq, di antara tentera yang buka Iraq. Jadi dia dapat melihat janji-janji Nabi SAW itu. Hebat, ini antara peristiwa yang janji-janji Nabi. Nabi SAW ketika itu hanya duduk di atas tanah, tetapi menjanjikan kepada Ali satu perkara yang sangat hebat, yang orang tak tahu perkara itu. Baik, itu sedikitlah tentang Adi bin Hatim At-Ta'i. Jadi kita boleh baca lagi, cari siapakah sahabat-sahabat Nabi, siapakah sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu yang keliling dengan Nabi SAW bukan orang yang biasa-biasa, orang yang hebat, para sahabat yang hebat-hebat ini. Apa dia kata? Apa Adi kata? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar. Bila kata sami'tu, maknanya aku mendengar. Sami'a yasma'u. Sami'tu, saya mendengar. Sami'na, kami mendengar. Sami'ta, kamu dengar. Macam tu. Sami'ta, kamu dengar. Sami'tum, kamu semua dengar. Oh, sambil-sambil bahasa Arab. Bahasa Arab. Seronok belajar bahasa Arab ini. Apa? Sami'tu. Hadis yang sebelum tu dia kata apa? Hadis yang sebelum tu kan dia kata kana yaqul. Nabi SAW berkata yaqulu. Yang ini sami'tu, aku mendengar. Apa yang dia dengar? Rasulullah SAW yaqul. Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yaminin, barang siapa yang telah bersumpah atas satu persumpahan,
halafa bersumpah alal yamin. Mana bersumpah? Sumpah. Ini sumpah lah. Sumpah untuk melakukan satu. Dalam hukum fiqh dia ada satu bab dipanggil babul yamin. Ha. Bab menceritakan, menyatakan hukum orang yang bersumpah. Yang biasa kita dengar, saya bersumpah. Ha, contoh, saya bersumpah dengan isterinya lah, tak akan kahwin lagi. Ha, sumpah lah tu. Ha. Sehinggalah kita akan bersama-sama, kamu seorang sahaja sehingga akhir hayat. Ha, baik itu sampai akhir hayat. Ha, sumpahnya. Sampai ayat-ayat. Isinya dah habis hayatnya, ada kahwin lain, mana tak langgar sumpah. Ha. Tapi kalau kata, selama-lamanya sampai kamu juga akhir hayat, ha, mana tak boleh juga. Okey. Saya bersumpah. Ha, contoh, bersumpah akan memberi makan orang miskin selama setahun. Ha, berapa orang miskin selama setahun? Sumpah. Itu sumpah. Babul yamin. Tetapi ini dia kata apa? Barang siapa bersumpah, thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Dia dah bersumpah, kemudian dia mengetahui hal yang keadaannya lebih menjurus kepada ketakwaan terhadap Allah daripada persumpahan yang dilakukannya tadi, maka hendaklah mendatangi memilih ketakwaan itu saja. Ini kita akan huraikan ya. Pertama kita huraikan, sumpah itu apa? Sumpah itu dalam hukum dia bukan cakap saya bersumpah itu. Ini contoh saja. Bila kata sumpah, hendaklah sumpah itu dengan nama Allah. Uksimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Uksimu, apa-apa juga nama Allah boleh. Ha. Tapi kalau saya bersumpah dengan bapa mentua saya, wah, bapa mentua dia kali. Bersumpah dengan anak dia, dengan mak mentua dia, hatta dengan Nabi, maka itu tidak dikira sumpah itu. Hendaklah bersumpah dengan Allah ataupun apa-apa juga nama-nama Allah. Uksimu billahi, maka itu jadikan sumpah. Tak boleh dengan selain daripada nama-nama Allah. Itu sumpah ya. Bila dia dah bersumpah, kemudian dia dapati satu perkara itu lebih kepada takwa, maka hendaklah dia batalkan sumpah itu. Apa contohnya? Dia bersumpah, uksimu billah, aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala bahawa aku tak akan bercakap dengan orang ini selama-lamanya. Ha, marah sangat tu. Ha, sumpah dengan Allah tak nak cakap dengan orang ini selama-lamanya. Kemudian ingat, bila gitu dia tengah marah, ingat pula hadis Nabi kata kalau tak cakap 3 hari pun tak boleh. Ha, dan kemudian janganlah putuskan silaturahim. Maka kena cakap, kerana itu lebih dekat kepada takwa. Maka hendaklah dia ini membatalkan sumpahnya. Ha. Atau bersumpah, aku bersumpah tak akan pergi lagi masjid tu. Kenapa? Merajuk. Time makan, tiba-tiba nak makan, habis dah makanan. Itu merajuk. Makan dah habis. Dia target nak makan mi kari. Tiba-tiba dapat kat dia, mi aja karinya habis. Contohnya. Merajuk, tak nak pergi lagi masjid tu. Ha, itu tengah merajuk, marah sungguh. Ha, jadi supaya dia fikir, yang dekat dengan takwa itu, kena pergi masjid. Pergi masjid pun bukan sebab mi kari. Ha, mi kari itu sampingan, bila ada rezekinya, adalah tiba-tiba ada mi kari. Malam ni tak tahu mi apa. Mi kari ke Hong Kong ke apa kan. Kita pun tak tahu apa rezeki lah. Ha, kalau ada makan, tak ada baliklah pergi sini kedai. Ha, itu keadaannya. Tapi ada orang begitu mengajuk. Kerana apa? Dia rasa mi kari kat masjid berkat. Ha, yang beli sendiri tak apa berkat. Ha, sebab itu, itu juga yang kadang. Jadi sumpah begitu. Maka sumpah ini, jika ada perkara dia tahu lebih dekat kepada takwa itu, maka hendaklah dibatalkan sumpahnya. Maka dia ada hukum lain pula dalam fiqh. Hukum membatalkan sumpahan. Dah bersumpah. Ini bukan cerita sumpah semirah padi. Dah bersumpah ni, kemudian nak batalkan sumpah itu. Sumpah ada tiga. Ada berapa perkara kita lihat. Nah, ini bukan untuk kepada fik sangat lah, kita tak lihat ni. Kalaulah sumpah itu kepada perkara yang lepas, saya bersumpah saya tak nak kahwin. Itu cerita lepas, padahal dah kahwin lah.
Ha, dia tak akan kahwin lagi. Saya bersumpah tak nak kahwin. Tapi dah kahwin anak-anak. Anak dah 5. Sumpah tak nak kahwin. Maka sumpah tu tak dikira. Aku sumpah dengan Allah. Ataupun saya bersumpah. Sumpah apa lagi ya? Banyak sangat sumpah. Sumpah macamnya sumpah. Tapi untuk perkara yang telah berlaku, maka perkara itu tak boleh tak menjadi sumpah. Dan kalau dia melanggar sumpah itu pun tidak kena kafarah. Tak kena kafarah. Panggil kafarah ya, bukan keparat. Yang kedua, bersumpah untuk perkara yang akan datang. Itu yang betul. Bersumpah untuk perkara yang akan datang. Saya tidak akan ini. Uksimu billah, aku bersumpah dengan Allah tidak akan melakukan ini. Wallahi wa billahi wa tallahi, bersumpah. Uksimu billah, tak akan melakukan perkara ini. Maka itu sekiranya dia buat, kena kafarah. Kita akan ceritakan ya. Sekiranya dia bersumpah ni, uksimu billah, aku bersumpah, tapi saya bersumpah tidak akan makan lagi di kedai itu. Pasal apa? Dia terjumpa ada ulat. InsyaAllah, dia kata. InsyaAllah pula. Tak jadi. Maka itu tidak dikira sumpah yang kuat. Maka itu kalau dia makan juga, oleh kerana mula-mula tak nak makan, terjumpa ulat, tapi tinggal ulat tu yang tadi yang sedap, pergi pula. Maka oleh kerana dia cakap insyaAllah tadi, insyaAllah bukan betul-betul, boleh dia kata. Itu tak apa. Baik ya, itu antara contoh lah sumpah. Jadi orang yang bersumpah ini, bila dia melanggar sumpah, hendaklah dikafarah. Kafarahnya apa? Bagi makan 10 orang miskin. Beri makan. Kalau tiap-tiap hari ikut makanan dia dan keluarga dia tiap-tiap hari. Kalau dia dan keluarga dia tiap-tiap hari makan beras, beras basmati contohnya, sekilo RM10. Maka dia tak boleh bagi makan orang miskin itu beras nasional. Oh, dia makan basmati RM10. Panjang-panjang. Tapi tiba nak bagi orang, dia bagi yang kontot-kontot. Tak boleh. Hendaklah apa yang dia makan. Kalau dia makan berponi lah. Mana ataupun yang standardnya. Kalau memang dia tiap-tiap hari makan nasi Arab kambing mandi ke maklubah ke, nasi Arab kambing tu lah tiap-tiap hari. Itu ikut tu. Bukan time orang aja, time dia nasi Arab kambing. Bila nak bagi ni, cari 10 orang, lempeng aje. Tak boleh. Itu pun ayam cincang. Tak boleh ya. Itu keadaannya. Ataupun beri pakaian kepada orang miskin tadi. 10 orang, beri pakaian. Ini pakaian sepasang. Bukan beli kat bandel. Nak beli, bagi kat bandel pula. Tapi sekiranya memang dia sendiri pakai pakaian bandel, boleh lah. Macam mana saya tak beli kat bandar? Dah memang saya pun tak pernah beli. Yang baru beli bandar lah contohnya. Tak apa. Carilah kat bandar. Okey. Ni beria semua mengangguk, faham ke? Kadang-kadang risau je mengangguk-ngangguk. Tapi angguk saya. Kalau anak yatim itu miskin. Kalau namanya anak yatim, tapi gelang sampai ke siku maknya, tak payah. Tapi kalau mak dia kata nama nampak je sampai siku, tapi semuanya Zulian. Zulian pun mahal juga. Cuma nak jual je, tak laku sampai itu. Yang baru mahal juga tu. Kalau sampai siku tu beribu jugalah. Jengkal gini, jengkal kiri, jengkal kanan. Gini. Itu kalau pencuri dapat, puas hati dia kata. Puas hati. Tapi bila nak jual, sakit hati. Ataupun merdekakan seorang hamba. Merdekakan seorang hamba. Cari orang hamba, merdekakan dia. Jangan salah pula. Bibi orang tu diingat hamba. Pembantu rumah bukan hamba. Dia pun merdekakan orang tu. Bukan, itu pembantu rumah. Orang yang digajikan. Itu pekerja namanya. Bukan hamba. Kadang-kadang ada orang salah. Itu bibi tu boleh tak kira sebagai hamba?
eh dia bukan hamba, itu pekerja yang dibayar gaji, wajib bayar gaji. Itu keadaannya. Kalau tak boleh, ni tak ada, nak bagi makan tak ada duit, nak beli baju tak ada, kemudian nak merdekakan hamba pun tak ada, apa buat? Puasa 3 hari. Nak puasa 3 hari je. Puasa 3 hari pun tak boleh, macam mana? Tak apalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak berhati melainkan apa yang termampu. Baik ya, itu kafarah orang yang bersumpah. Jadi baik itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Barang siapa yang bersumpah itu hendaklah bersumpah dengan Allah Subhanahu taala ataupun diam aja. Maknanya kalau nak bersumpah, sumpahlah dengan perkara yang baik. Kalau tak boleh sumpah dengan perkara yang baik, diam, jangan suka bersumpah. Tapi orang Arab dia suka macam ni, wallahi. Ha, Arab. Ha, tapi itu sumpah itu tak dikira. Itu menjadi kebiasaan. Ha, cakap-cakap yang biasa, wallahi. Ha, dia wallahi saja. Ha, wallahi. Ha, tak buat. Ha, tapi sekiranya contoh dia kata yang tadi perkara yang lepas bersumpah, wallahi saya tak mencuri. Ha. Wallahi, dia sumpah dengan nama Allah, dia tak mencuri. Maka sekiranya dia mencuri, dia berdosa. Pertama, dosa mencuri. Yang kedua, dosa dia sumpah tadi, bohong pula. Ha, sekiranya memang dia tak mencuri dan dia sumpah, maka tidak ada dapat, tidak ada apa-apa baginya. Ada soalan? Dan ya. Dalam ini tidak dinyatakan secara berturut-turut. Dia tidak seperti puasa puasa apa ni, kafarah orang yang bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadan. Hendaklah 2 bulan berturut-turut. Ha, tu 2 bulan berturut-turut. Dan 1 hari lagi cukup 2 bulan, dia batal pula. Ha, tak kira, kena return balik semula hari yang pertama. 2 hari lagi nak habis, batal juga, balik semula. Ha, itu 2 bulan berturut-turut. Ini tidak. Ha, tidak wajib berturut-turut. Manakala hari ni satu, minggu depan satu, tahun depan satu, sampai tahun depan lampau. Sumpah dengan Quran. Bersumpah dengan Quran itu bukan daripada sunnah. Itu adalah pembawaan. Pembawaan ni apa? Pembawaan macam bawaan ibu mengandung pula. Pembawaan nak. Itu hanyalah ikut-ikutan orang yang bukan Islam, orang Kristian. Mereka bersumpah dengan Bible. Bila masuk mahkamah dia contoh, dia pegang Bible. Itu kan, dia pegang. Ha, itu adalah, tak ada sumpahan Quran ini. Al-Quran, hatta kalau kita kata uksimu bil Quran, saya bersumpah dengan Quran, tak boleh. Mesti bersumpah dengan Allah, bukan dengan Quran. Ha, pegang Quran. Ha, kita orang kita kan takut dengan Quran itu. Yasin pun cukuplah takut. Yang pegang. Ha, yang pegang nanti terbakar. Ha, ni sebab tu letak dekat rumah dia Yasin, gantung dan sebagainya. Nanti setan terbakar. Ha, gantung sana sini. Setan bertambat kat TV, tak pergi masjid juga. Jadi tak ada, tak ada. Tak ada sumpah dengan Quran itu. Itu ikut-ikutan lah. Ha, tiru-tiru. Ada soalan ni? Ajar semua? Tak ada apa nak tanya? Faham aja, ya? Bagus. Baik. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wasallu khamsakum wasumu shahrakum
wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-salah wa qala hadithun hasanun sahih. Kita dah biasa perasan kan bila kata hadis Tirmidzi, perasan bila hadis Tirmidzi je dia kata wa qala hadithun hasan ke hadis sahih ke hadis hasan sahih. Baik, hadis ini daripada Abi Umamah Sudai bin Ajalan Al-Bahili. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu Rasulullah SAW berkhutbah pada Hajjatul Wada, pada khutbah haji wada, iaitu haji yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata wada ini apa? Wada ini selamat tinggal, wada. Selamat tinggal maknanya lepas ini kita kita nak balik ke itu selamat tinggal lah, ucapan macam itu wada. Maknanya haji itu pun haji yang terakhir Nabi SAW. Faqala, Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, ittaqullaha wasallu khamsakum, bertakwalah kamu kepada Allah dan kerjakanlah solat lima waktumu. Wasallu khamsakum, solatlah lima waktumu. Wasumu syahrakum, dan puasalah satu bulan Ramadan kamu. Sumu syahrakum. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Zakat harta, harta kamu. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah pemegang-pemegang pemerintahanmu. Maknanya penguasa-penguasa kamu, pemerintah-pemerintah kamu. Tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuki syurga Tuhanmu. Rawahu Tirmidzi fi akhir kitab as-salah qala hadisun hasan. Baik, kita lihat ya. Dalam hadis ini dia kata ada beberapa perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu mula dengan yang pertama, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perkara yang sangat penting, bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat orang bertakwa ini kerana apa? Takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang bertakwa ini Nabi SAW pesan, sallu khamsakum, solat lima waktu. Jangan tinggal lima waktu. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring. Tak boleh nak tiap-tiap waktu, maka dijamakkan. Ada orang sakit, orang yang musafir boleh jamak lagi. Kemudian boleh rosah, kasar lagi. Jadi solat lima waktu. Wasumu syahrakum, puasalah pada sebulan kamu, bulan Ramadan. Tunaikan zakat harta kamu, zakat harta, emas, perak, zakat perniagaan, zakat ternakan, zakat tanaman. Jadi banyak. Zakat pendapatan, tunaikan zakat. Wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemerintah kamu. Fa innal wajib 'ala ra'iyah ta'atuhum fi ghairi ma'siyatillah. Wajib ke atas rakyat ini, wajib ke atas rakyat mentaati pemimpin mereka pada perkara yang tidak maksiat kepada Allah. Maka kalau dia kata perkara itu bukan maksiat, wajib taat. Tapi kalau diajak pergi, jom kita pergi majlis tari menari, tak boleh. Rakyat semua, tahun ini saya dapati kamu semua bila puasa hari itu tidur je nampaknya. Tahun ini Ramadan kita tak puasa lah. Tingkatkan produktiviti, tak boleh taat. Tiket itu. Tahun ini kita nak galakkan pelancongan, pelancong datang. Jadi kita semua mesti ada gaya orang putih sikit, tak payah pakai tudung. Tak boleh. Hari ini hari kita nak tunjuk rakyat Malaysia boleh sama dengan orang lain, maka lelaki apa semua pakai seluar pendek. Tak boleh lah taat tiket itu. Ya. Kenapa? Ta'atul makhluk
la tuqaddim ala ta'atil khalq. La tuqaddim ala ta'atil khaliq. Taat kepada makhluk itu tidak boleh mendahului ketaatan kepada pencipta khaliq. Dalam surah An-Nisa disebutkan ayat 59 yang biasa kita baca, dibaca oleh khatib pada tiap-tiap hari Jumaat. Ati Allah wa ati ur-rasul wa ulil amri minkum. Ati Allah. Maka kat situ penafsiran. Kenapa ati Allah wa ati ur-rasul? Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Maknanya ketaatan yang mutlak ini kepada Allah dan Rasul itu sama. Tetapi kepada pemimpin wa ulil amri minkum. Dia tak ulang ati'u itu. Tapi kena taat. Tetapi tak ulang itu. Kenapa? Bila kata ketaat kepada Allah, itu mutlak. Dan Rasul itu kan pemimpin. Ati'u Rasul. Kerana Rasul itu tak akan menyuruh orang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diperintahkan oleh Rasul itu adalah perintah Allah. In huwa illa walad. Apa? In huwa illa wahyuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW perintahkan itu wajib buat. Perintahkan ini wajib buat. Wama yantiku anil hawa. Nabi SAW tidak menuturkan daripada hawa nafsunya. In huwa illa wahyuha. Apa yang sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian barulah wa ulil amrinku, orang yang puasa dalam kalangan kamu. Dekat situ lihat sekiranya perkara itu adalah ketaatan yang tidak melanggar syariat Allah SWT, wajib taat. Sekiranya melanggar, tak boleh taat. Perkaranya wallahu alam bisawab. Kalaulah perkara itu semua dilakukan, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuki syurga Tuhanmu. Ini perkaranya. Ada soalan? Imam datang-datang tanya tu. Imam. Sama tak dosanya melanggar perintah Allah, perintah Rasul, perintah Allahu a'lam bisawab. Tak tahu nak jawab. Allah lebih tahu macam mana tu. Dia ada perkara, contoh perkara itu adalah kemaslahatan. Maslahatnya contoh dalam undang-undang, kadang-kadang orang kata kenapa perlu kepada ni orang nikah kahwin, kan contoh cukup wali ada saksi, ini nak kena, kena ini, kena ni, kena ni dan sebagainya. Jadi kat situ ada maslahat yang ditentukan oleh pemerintah supaya daftar dan sebagainya, supaya nanti akhirnya kita lihat maslahat itu boleh mencari nasabnya. Kalau pakai masing-masing kahwin kat rumah, bapaknya di wali, nikah kat anaknya ni, anaknya kemudian rupa-rupanya dah kahwin habis, dari mara apa semua dah. Kat dia tu, maka itu ada maslahat. Undang-undang begini ada maslahatnya, had laju dan sebagainya ada maslahatnya dan sebagainya. Tapi sekiranya contoh tak boleh langgar lampu merah, itu arahan. Tapi dah tengah malam, satu kereta pun tak ada, kita congok satu gitu, duduk taat sungguh. Itu jalan je lah, dah tak ada siapa pun kan, itu untuk ada maslahatnya. Tapi jika itu maslahatnya pun dah tak ada dah, maknanya kalau sebelum itu tak ada lampu merah pun tak, kita boleh jalan. Jadi itu ketika itu. Tapi kalau lesen ini kena tengoklah. Contohnya lesen itu supaya orang yang benar-benar ada dilatih dan sebagainya boleh memandu, tahu undang-undang sebagainya boleh mandu. Kalau tak ada, tak boleh. Jadi itu ada maslahat untuk menjaga orang lain juga, menjaga nyawa orang lain di samping nyawa dia dan nyawa orang lain. Maka kat situ kita lihat kena taat juga. Tetapi adakah dosanya sama? Itunya. Wallahu alam. Nak kira dosanya sama tidak? Wallahu alam.
Ada soalan? Kurang soalan ini kan? Tadi beri mengangguk-angguk kan? Tak ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada, cukup sampai sini. Minggu depan insya-Allah kita sambung bab yang lain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.